Rafizi Ramli mengatakan tarikh penyasaran subsidi diesel tidak diumumkan awal untuk mengelakkan diesel disorok. Saya tak tahu sama ada Rafizi Ramli ni bangang ataupun memang bodoh. Cakap sajalah, kerajaan hari ini sebenarnya suka buat keputusan flip-flop yang menyusahkan rakyat. Alasan yang diberikan oleh Rafizi Ramli ini sangat tidak munasabah kerana setiap masa sindiket yang menyelundup diesel ni memang kerja dia sembunyikan diesel. Dan dari sekarang, mereka sudah mula berbuat demikian kerana sudah tahu kerajaan ingin menyasarkan subsidi. Lagi lama masa ditangguh, lagi banyaklah diesel bersubsidi yang mereka akan simpan. Nampak tak sedara kebodohan Rafizi Ramli ini? Keduanya, sejak kerajaan Madani ini mengumumkan untuk penyasaran subsidi, peniaga-peniaga kecil sudah menghadapi tekanan di mana harga barang asas untuk perniagaan mereka sudah mula meningkat secara mendadak. Rafizi Ramli boleh turun sendiri pergi melawat peniaga-peniaga dekat pasar-pasar. Tebu naik harga, buah kelapa naik harga, sayur naik harga, ikan, barang-barang laut semua naik harga dan boleh dikatakan semua barang telah naik sekarang ini dengan alasan persediaan sebelum penyasaran subsidi dibuat oleh kerajaan. Sebab itulah kerajaan dan menteri jangan buat kerja bodoh. Kalau tak pasti, jangan umum kerana pengumuman ini sahaja sudah menekan rakyat di bawah ini. Mangkuk.